Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Beraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 21 April selalu kita peringati dengan peringatan Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini ini bagi kita semua sebagai umat muslim harus banyak mengambil hikmahnya. Salah satu contohnya adalah semangat perjuangannya. Semangat atau spirit tentang semangat hidup. Semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Raden Ajeng Kartini ini merupakan sosok dari seorang wanita yang sangat solehah. Beliau selalu membaca Al-Quran, bahkan selalu meminta terhadap gurunya untuk menafsirkan ketika belajar Al-Quran, selalu meminta untuk menafsirkan Al-Quran. Apa yang beliau pelajari, selalu menanyakan tafsirnya. Pada tahun ini, peringatan Hari Kartini bertepatan dengan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat penting bagi kita umat Islam, yaitu turunnya Al-Quran. Apa hubungannya antara turunnya Al-Quran dengan Hari Kartini? Raden Ajeng Kartini terkenal dengan bukunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa hubungannya antara buku Habis Gelap Terbitnya Terang dengan Al-Quran? Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, bahwa Raden Ajeng Kartini ini menulis buku yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang ini adalah terinspirasi dengan Al-Quran, yaitu sebuah ayat Mil dhulumati illa nur. Itulah yang menginspirasi Raden Ajeng Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi tidak sekonyong-konyong penulisannya atau menulis buku itu, tidak asal-asalan, tapi terinspirasi dengan Al-Quran. Tapi sayangnya akhir-akhir ini dipelesetkan ya, bahwa Raden Ajeng Kartini ini terinspirasi dengan penulis-penulis Belanda ya, pokoknya dari luar ya, dari luar Islam. Padahal itu ya, karena Raden Ajeng Kartini ini selalu membaca Al-Quran tiap hari dan belajar Al-Quran tiap hari, dan ketika belajar Al-Quran beliau selalu meminta untuk menafsirkannya kepada gurunya, pada ulama pada saat itu ya. Sehingga tadi sampailah terhadap ayat Min dhulumati illa nur, maka ditulislah sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, memang Al-Quran ini selalu menginspirasi para pejuang-pejuang kemerdekaan ya, pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan Republik Indonesia. Jadi
Memang Al-Quran ini adalah selain dari tuntunan buat kita semua sebagai umat muslim, tapi juga selalu menginspirasi terhadap orang-orang untuk berbuat kebaikan. Maka selalulah baca Al-Quran, ya, bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan yang lain juga selalu baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa terinspirasi dengan Al-Quran dan terinspirasi dengan hari Kartini, yang Kartini ini selalu terinspirasi oleh Al-Quran untuk memperjuangkan kehidupan, untuk memperjuangkan kita semua, terutama buat para wanita. Tapi ingat ya, seperti jangan begini ya, setiap hari Kartini identiknya hanya dengan kebaya, ya, sanggul. Nah itu tidak, kalau kebaya dengan ketat, ya, dengan ketat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu harus ditinggalkan, ya. Seperti di apa, sanggul kalau orang Sunda bilang digelung, ya, itu identiknya seperti itu. Padahal bukan, ya. Raden Ajeng Kartini ini adalah salah seorang muslimat yang taat, ya. Yang taat, maka kita semua memperingatinya harus dengan ketaatan, berpakaian yang rapi secara muslim, bukan memakai kebaya yang ketat, memakai sanggul, tapi kita memakai hijab, tertutup aurat, dan baju juga bukan kebaya yang ketat, tapi memakai baju yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, kalau ini harus menjadi inspirasi juga buat desainer-desainer Islam, ya, untuk membuat pakaian Kartini yang sesuai dengan syariat Islam. Itu ya, Baraya. Mudah-mudahan ada banyak manfaat bagi kita semua di hari Kartini ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.